semalam berlegar di media-media sosial, WhatsApp group, FB dan berbagai-bagai lagi yang mempersoalkan tentang kilang arak Heineken dan Carlsberg yang mendapat surat pelepasan untuk pembukaan kilang mereka. Hari ini di dalam mesyuarat khas menteri, di mesyuarat khas kabinet, kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah pun membuat keputusan bahawa kelulusan yang diberikan itu terbatal ataupun dibatalkan. Pihak MITI akan mengeluarkan surat pembatalan serta merta. Jadi tidak timbul isu lagi lah tentang kilang Heineken dan Carlsberg yang beroperasi ini.